Well, ini lampu HID gue mati ya balasnya kayaknya ya. Tadi ini kan sebenarnya normal gini kan, yang kanan nyalain kiri mati. Tapi tadi sempat yang ini mati dua-duanya. Yang kanan mati, kiri mati, terus gue matiin kontaknya offin lagi. Gak apa gue offin, gue onin lagi. Nyala lagi. Terus habis itu mati lagi, nyala lagi. Kayak error nih fix. Ini balasnya bermasalah. Nanti gue mau klaim garansi dua-duanya aja karena ini udah gak bener juga. Tadi udah berapa kali nih? 2-3 kali mati gitu. Nah ini balasnya kan bekerja ya, karena panas nih. Yang ini gak bekerja, dingin nih balasnya. Berarti gak kerja. Nah ini kan sekarang kan ini nyala ya. Ini nyala, ini mati. Coba nih gue matiin kontaknya, terus gue hidupin lagi. Bukan kontaknya sih, gue matiin lampu saklar makanya. Terus gue nyalain sekarang nih. Nah, tadi sempat nyala tuh sedikit. Sempat nyala sebentar. Nih, gue kasih lihat lagi nih. Langsung ke sana ya, ke lampu itu ya. Nih. Nah, nyala kan? Nyala tuh mati. Nih. Tuh. Mati juga. Tuh, nyala, mati. Nah. Nyala mati. Ini gue nyalain lagi. Tuh mati. Ini gue matiin, gue nyalain. Nyala kan. Nah lagi nyala nih. Lagi nyala dua-duanya. Tuh. Nah ini nyala nih sekarang. Tuh nyala. Tapi kelihatan kan itu baru nyala karena masih putih. Nah ini lagi nyala nih. Gue nggak tahu ini yang error kontrolernya atau balasnya, tapi seperti sih balasnya ya. Karena ini controller ini setahu gue cuma buat lampu jauh lampu dekat setahu gue ya. Tapi nggak tahu juga sih, bisa juga ini errornya. Saya keringnya sih nggak mungkin putus ya, karena kan saya kering kalau putus mati total. Ini saya kering ini. Nah sekarang lagi nyala dua-duanya. Coba gue lampu jauh ya. Nah, udah mulai berkedip tuh. Nah, mati kan. Nah, nyala lagi tuh. Lampu jauhnya sih tetap aktif ya, karena kan lampu jauhnya pakai magnet, bukan model nyala. Jadi tetap magnetnya tetap buah ham tetap maju mundur. Cuman enggak nyala aja. Ini udah gue goyang-goyangin, gue kira kabelnya kan, tapi ternyata bukan ya, yang membalasnya bermasalah nih. Oh, kalau kabelnya kan mungkin goyang-goyang gini, nanti dia nyala, hidup, nyala, hidup. Ini enggak. Jadi ya udah segitu, tuh gue masih garansi tuh. Untung dulu gue selotipin tuh. Yang klaim, segel garansinya gue selotipin biar kena air gak copot. Jadi ya, masih kelihatan kan. Yang ini sebenarnya tadi nggak apa-apa, cuman tapi karena tadi mulai error, kayaknya aman sih gue klaim garansi dua-duanya aja lah. Seset lah kalau perlu lah, daripada ntar salah-salah, rusak ini rusak itu, udah mending sekalian aja. Jadi yaudah sekian, bye. By the way ini masalah ini terjadi sejak hari Kamis, hari Minggu lalu, Minggu tanggal 11 November 2018. Gue baru sadar tepat itu sih, pas gue masuk mall, tiba-tiba pas gue ngeliat di belakang mobil orang lain, kok lampu gue mati sebelah, padahal dari rumah nyala, berarti kayaknya ya hari itu lah pokoknya mulai bermasalah. Jadi ya udah sekian, bye.